akibat tak kuat menanjak sebuah truk penuh muatan terperosok di Kecamatan Siantar, Sitalasari, Kota Pemantang Siantar. Truk Fuso bermuatan material batu terperosok di tanjakan Jalan Sibatu, Kecamatan Siantar, Sitalasari, Kota Pemantang Siantar. Truk bernopol BK8079XR yang dikemudikan oleh Zeki Ananda Putra Sumendap, warga Huta Binjai, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat. Sebelumnya truk datang dari arah Pemantang Siantar menuju Tengku. Sesampainya di lokasi kejadian, truk tidak kuat menanjak dan terperosok hingga mengenai tembok rumah warga hingga hancur. Tak hanya itu, peristiwa itu juga menyebabkan seorang pengendara sepeda motor yang sedang berada di belakang truk terluka dan langsung dilarikan warga ke rumah sakit. Kasusnya kini sedang ditangani oleh Satlantas Polres Pemantang Siantar. Menurunkan nasi sini. Nasi. Jangan masukkan aku ya. Untuk data orang dari GPS itulah. Datang motor proyek itu dua, berhentilah situ. Terus siap. Nasi turun tinggi motor nasi, yang satu lewat, yang satu nggak tarik, itulah atrek. Oh, mundur ke belakang. Mundur ke belakang, itulah kembali. Masuk parit. Ada kena masyarakat pak? Ada, cuman nggak palang di mana. Oh, senggol. Senggol ya. Sudah dibawa ke rumah sakit. Sudah. Dari Pemantang Siantar, Sumatera Utara, Joy Ambarita melaporkan.